Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Caya. Okey. Sudah ada live dah. Ah, sebab saya nak kena tengok komen kat sini. Okey. Alright. Bentar. Okay, takpelah. Alright, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ni kita akan belajar sikit tentang physics. Siapa yang dah masuk? So, hari ni saya nak belajar fizik pasal apa eh? So, hari ni saya nak masuk kepada tajuk tingkatan 4, iaitu bab 4. Haba nama dia. Tajuk haba. Siapa yang kat sekolah dah belajar tajuk haba? Untuk tingkatan 4 lah. Orang yang tingkatan 5 mestilah dah belajar kan? Okay, untuk tingkatan 4, tajuk haba. Alright, so tajuk haba kita nak belajar daripada awal. Alright, kita nak belajar daripada awal, iaitu tajuk haba. Kalau siapa tak tahu, dia adalah tingkatan 4. Okay, chapter yang keempat. Okay. Tingkatan 4, chapter yang keempat. Okay, jap. Saya tengok limit dia jap. Okay, so hari ni kita nak belajar tajuk haba di mana tengah-tengah dia. Okay, macam ni. Alright. So, chapter 4, bab 4. Okay, bab 4 iaitu haba. Dalam bahasa Inggerisnya adalah heat. Nah, heat. Alright, haba, heat. Alright, so kalau orang tanya dalam soalan tanya, haba ni apa sebenarnya? Haba ni apa sebenarnya? So, awak boleh kata, haba ni dia adalah sejenis tenaga. Okay, so haba ni dia adalah sejenis tenaga. So, apa unit untuk haba? Apa unit untuk haba? So, bila tenaga, kan? Bila tenaga, unit untuk tenaga apa? Unit untuk tenaga adalah joule. Joule. Iaitu J, kan? Joule, J, right? So, itu adalah haba. So, haba ni, dia bergerak. Benda yang awak kena tahu dalam haba adalah macam mana dia bergerak. Adakah dia bergerak berlari, berjalan? Okay, tak ada, ya? So, haba ni, dia bergerak macam ni. Okay, awak bayangkan, ni saya pegang satu rod. Awak bayangkan awak pegang rod besi. Okay, awak pegang rod besi, lepas tu awak panaskan dekat tepi ni. Kat ujung. Awak panaskan kat ujung, eh? Awak panaskan ke ujung dan lama-lama selepas 2-3 minit and awak akan terasa panas dekat bahagian sini, dekat tangan awak. Awak bakar sini, tapi tangan awak yang panas. Kenapa macam tu? Awak bakar dekat sini, tangan awak yang panas. Why? Kenapa? Kenapa? Disebabkan oleh haba ni, dia bergerak daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Alright? So, itulah maksudnya. Itulah pergerakan haba. So bergerak. Haba ni dia bergerak daripada kawasan yang panas. Okay, kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Sebab itulah awak bakar dekat hujung, tapi lepas 2-3 minit tangan awak kat hujung ni yang terasa panas. Bakar kat sini, tapi sini yang panas. Kenapa? Sebabkan haba ni dia bergerak dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Alright. Dah settle pasal tu. And then haba ni juga, dia pemindahan haba ni. Okay, pemindahan haba ni. Contoh. Contoh awak ada. Dah settle pasal pemindahan haba lah ni. Contoh awak ada mug. Bukan yang mug air tu kan. Cawan. Cawan lah. Cawan. So cawan tu awak isi air panas. Alright, awak pun isi air panas. So, bila awak isi air panas, awak isi air panas, mug tu pun jadi panas. Betul, cawan tu pun jadi panas. Kan, bila cawan tu jadi panas, awak peganglah cawan tu. So, awak kata, panas ke? Kan, panas. Memang rasa panas. Right? Memang awak rasa panas. Tapi, perasan tak? Lama-kelamaan, kalau awak biar je, awak akan rasa biasa. Macam, tak adalah panas sangat pun. Kan? Tu awak akan rasa biasa. Kenapa? And lagi satu pula, so bila awak lepaskan cawan tu, awak akan rasa tangan awak pun jadi
panas. Ah, macam tu. Contoh, kita ada cawan, alright, kita ada cawan. Lepas tu saya pun pegang cawan ni, alright, saya pun pegang cawan ni. Okay, saya pun pegang. Okay, saya pun pegang. Okay, saya pun pegang. Okay, saya pun pegang. Ni air ni air panas eh? Air ni air panas. Alright, air panas. So bila air panas, lama kelamaan, bila awak pegang air panas ni, lama-lama tangan awak pun jadi panas. And lama-lama awak akan rasa cawan ni panas dia sama dengan awak punya tangan. Pernah tak rasa macam tu? Pernah kan? Sebab apa? Inilah dinamakan sebagai pemindahan haba. Haba ni dia bergerak. Alright, start dia daripada cawan, betul? Contoh, dekat cawan ni adalah cawan ni contohnya 80 darjah Celsius. Okay, 80 darjah Celsius ni cawan. Tangan awak contohnya 50 darjah Celsius, tapak tangan awak. Tapak tangan awak ni 50 darjah Celsius. So haba yang kita tahu dia bergerak dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Cawan ni panas. Okay, tangan ni sejuk. Ya, 80 dengan 50. So dia akan bergerak dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. So dia akan patah balik, patah balik, patah balik, patah balik. Dia akan berpindah. Kawasan panas, kawasan sejuk, kawasan sejuk, kawasan panas, berpindah, berpindah secara berterusan. Alright, bila dia nak stop? Nah, okay, sinilah dia nak kata. Bila dia nak stop? So, pemindahan haba. Pemindahan haba ni, dia continuously, dia berterusan, dia berterusan sehingga sehingga mana? Sehinggalah dia sehingga dia mencapai dua syarat. Apa itu syarat? Alright, syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama adalah apabila bila dia dah berpindah, haba tu berpindah sampai satu tahap tangan awak sama dengan cawan ni. Apa yang sama? Suhu dia lah. Contoh, 80 yang saya set. Start dengan 80. Lepas tu, turun 70. Tangan awak pun naik 60 darjah Celsius. Dia akan menaik sampailah sini jadi 65 darjah Celsius. Sini pun 65 darjah Celsius. Di mana suhu cawan awak dah 65. Suhu permukaan tangan awak pun dah 65 darjah Celsius juga. Alright? So, bila dia berterusan sehingga mana? Sehingga suhu dua permukaan objek, alright, suhu permukaan dua objek yang bersentuhan, objek yang bersentuhan adalah sama. So dia akan berpindah sampailah satu masa suhu dia menjadi sama. Yang bersentuhan tu apa maksud dia? Bersentuhan tu maksudnya inilah, cawan dengan tapak tangan. Kan? So cawan dengan tapak tangan awak dah jadi sama suhu dia. So bila sama, barulah dia stop. Waalaikumsalam. Hai, hai. Hai. Alright. Hai Syazwan, hai Esther, hai Sakina, hai Syakila. Alright, okay, faham kan Syakila? Okay, cun. So, dia dah jadi sama. So, barulah dia berhenti. So, bila sama, okay, dia ada dua syarat kan? Okay, ni syarat yang pertama. Syarat yang kedua. So, syarat yang kedua lah, kalau awak tengok, perbezaan dia 80 tolak 50, perbezaan dia adalah, berapa? Ini 30. Kan, 30 yang sesis. Okay, 80 dengan 50 perbezaan 30. 70 dengan 60 perbezaan dia 10. Okay, 65 dengan 65 perbezaan dia adalah kosong. So maksudnya apa? Yang kedua, kadar pemindahan haba dia, kadar pemindahan haba adalah
Sifa. Kenapa Sifa? Sebab inilah. Okay, sebab 65 tolak 65. Sebab kan awal-awal kan suhu permukaan dah jadi sama. So, bila suhu permukaan dah jadi sama, perbezaan dia pun dah jadi kosong. Di mana kadar pemindahan haba adalah sifar. Tajuk apa ni? Tajuk haba. Bab 4. Tingkatan 4. Alright. So, itulah dia. Bila haba ni dia nak berhenti bergerak. Dia tak berhenti. Dia still akan bergerak. Cuma dia akan berterusan sehingga dia mencapai dua syarat-syarat ni. Di mana syarat yang pertama adalah suhu dua objek yang bersentuhan jadi sama. So, bila sama, kadar pemindahan haba adalah sifar. Begitu je. Alright? So, itu pasal pemindahan haba. Alright, so bila pemindahan haba ni dia dah mencapai dua-dua syarat ni. Alright, so bila dia dah mencapai dua-dua syarat ni, ini ataupun nama lain dia, alright, nama lain dia, okay, maksudnya bila suhu dah sama, kadar pemindahan pun adalah sifar, dia dah menjadi apa tu? Keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. Kalau orang tanya, keseimbangan terma tu apa? Keseimbangan terma tu adalah apabila suhu dua objek yang bersentuhan adalah sama dan kadar pemindahan haba adalah sifar. Ha, begitu sahaja. Right? Itu pasal haba. Sekejap. Ha, itu dah pasal haba. Alright. So, settle. Saya nak pergi kepada yang seterusnya. Kalau yang tak dapat tu boleh apa ni? Boleh check yang tengah makan walaupun awak tak tengok live yang sekarang ni. Nah, yang tengah makan nanti tu, yang nak tengok nanti tu, yang tengah makan tu, bolehlah tengok sambil-sambil makan Maggi ke apa ke kan. Alright. Sambil makan Maggi sambil kita belajar. Betul? Okay. So, dah cerita pasal keseimbangan terma tadi. So, keseimbangan terma tadi apa dia? Keseimbangan terma tadi yang tadilah. Dua syarat tadi tu. Di mana suhu permukaan yang bersentuhan, dua objek yang bersentuhan adalah sama. Okay. Yang kedua adalah apabila kadar pemindahan haba adalah sifar. So, ada dua benda tu. So, dua syarat tu. Alright. So, apakah aplikasi untuk keseimbangan terma ni? Keseimbangan terma ni kita pakai dekat mana? Kita pakai dekat mana keseimbangan terma ni? Okay, keseimbangan terma ni kita pakai dekat yang awak akan belajar adalah termometer. Tahu termometer? Tahu termometer tak? Tahu lah. Bukan termometer tembak tau. Tembak tu dia guna sensor. Okay, ni termometer yang lama-lama. Dia guna mercury. Termometer lab. Kalau zaman-zaman saya dulu masa apa ni? Zaman-zaman kecil kan? Zaman saya kecil. Nak check suhu badan, dia guna termometer lah. Dia letak kat tekak. Kan? Dia letak kat dalam mulut. Kan? Itu dululah. Sekarang semua tembak. So, dah tahu dah berapa kita punya suhu. Kalau dulu semua nak letak kat mulut, letak kat bawah lidah. Barulah kita dapat dia punya suhu. Alright. So, kita nak pergi kepada aplikasi keseimbangan terma, iaitu termometer. Okay, termometer. Alright. So, termometer ni, kita ada dua benda. Kan? Termometer ni ada dua benda. Yang pertama adalah mercury. Okay, dan yang kedua adalah alkohol. So, kita boleh pakai dua-dua ni. Mercury dan juga alkohol. So, selalunya alkohol ni diguna, cikgu saya nak terangkan biji bab 3. Dia kata susah lah. Oh, okay. Nanti untuk next slot saya akan terangkan pasal DG insyaAllah. Alright. Kalau ada masa nanti saya akan kita akan masuk. Okay, kita masuk kepada DG. Okay, alright. Termometer. Kita sambung ni. Alright, so dalam termometer kita ada dua, iaitu mercury dan juga alkohol. Itu nak pilih antara dua ni, kita kena tengok dia punya situation. Di mana selalunya alkohol ni kita pakai dekat tempat yang sejuk-sejuk. Baru kita pakai alkohol. Tapi ini saya tak nak bagi ni. Kita akan sebab ni simple. Alright? So, kita akan pergi macam mana kita nak buat kalibrasi.
kalibrasi termometer. Okey, kalibrasi termometer. Contoh, ni bentuk termometer je kalau siapa yang tak tahu. Okey. So, dalam termometer ni saya letak mercury. Alright, dalam termometer ni saya letak mercury. Sampai sinilah. Okey. Contoh, mercury ni sepatutnya kita dah tahu kan, kita letak sukat dah tahu dah berapa dia celsius. Tetapi bila dekat sini, ni nama pun calibration. Di mana mungkin termometer tu adalah termometer baru. Tak tahu pun berapa dekat sini. Berapa suhu kat sini? Ini dipanggil sebagai theta. Alright, theta darjah celsius. Dan kita tahu selalunya yang kat sini dia bagilah, iaitu 100 darjah celsius. Dan dekat sini adalah 0 darjah celsius. Alright. Okay, contoh, macam mana kita nak tahu theta? Right, ini kita kena bahagikan sikit-sikit. Bagi kepada beberapa section, bahagian. Okay, di mana? Daripada hujung ke kosong dinamakan sebagai length kosong. Dan daripada hujung ke theta dinamakan sebagai L theta. Dan daripada hujung ke 100 dinamakan L 100. Alright? So, daripada sini, macam yang kita nak tahu theta. Alright, formula dia adalah, formula dia apa formula dia? Formula dia adalah, di mana nak tahu temperature, nak tahu suhu pula. Nak tahu suhu dekat theta ni, alright, nak tahu suhu dekat theta ni adalah T sama dengan L theta tolak L kosong overkan dengan L 100 tolak L kosong darab dengan 100 darjah Celsius. Ah, itu dia punya formula. Okey, ah, ni formula dia. Right, ah, ni formula dia. Ah, okey. Formula ni ada dalam exam tak? Tak ada. Ah, formula tak ada dalam exam. So awak kena hafal le. Alright, ah, kena hafal. Alright, so daripada sini. Okey. Contoh, macam mana nak guna benda ni? Alright, macam mana nak guna benda ni? Jom kita tengok. Contoh, saya bagi kosong ke L. Hujung ke kosong contohnya adalah 4 cm. Alright? Dan daripada hujung ke theta, panjang dia adalah 10 cm. Dan daripada hujung ke 100, contohnya adalah 20 cm. Contohlah, eh, jap saya ambil calculator. Alright, okay, calculator pun dah ada. Okay, so jom, macam mana kita tahu berapakah temperature dekat, jap. Okay, berapakah temperature dekat theta ni? Ni kita nak tahu berapa temperature dekat theta ni. Right, so daripada sini, masukkan aja. Kan, kita nak tahu temperature dia berapa. So, T sama dengan L theta tolak L kosong bahagi L 100 tolak L kosong darabkan dengan 100 darjah Celsius. L theta ni berapa? L theta adalah 10 tolak dengan 4 bahagi dengan L 100 20 dan L kosong adalah 4 darablah dengan 100 darjah Celsius. So 10 tolak 4, 6 over 16 darab 100. Berapa dapat? 6/16, okay, darab 100. So jawapan dia adalah 37.5 darjah Celsius. So maksudnya theta ni, suhu dekat theta ni adalah 37.5 darjah Celsius. Begitulah. Alright, macam mana kita nak cari berapakah amount ataupun berapakah suhu dekat theta ni. Alright, ni cara dia. Ni adalah kita punya formula. Macam tu, tak susah pun, senang aja. Kan? Jap. Alright, tak susah pun. Ini je, awak tahu formula ni, maka awak tahulah dia punya berapa suhu dia. Alright. Selalunya dalam exam, dia akan masuk dua bentuk. Okay, dua bentuk soalan lah dia akan masuk.
Yang pertama adalah bentuk yang begini. Bentuk dia bagi termometer. Dan yang kedua adalah dia bagi, dia tanya dalam bentuk graf. Dia akan tanya dalam bentuk graf. Okey, contoh. Jom kita buat. Tapi graf pun tak susah, right? Tak susah. Senang je. Contoh graf yang dia bagi macam ni. Okey. Di mana ini adalah dalam panjang cm dan ini adalah berapakah dia punya temperature. Ya, sengit. Ni pun sengit. Okey, ini adalah cm, ini adalah darjah Celsius. Okey, contoh dia bagi awak graf macam ni. Okey, di mana ini adalah, okey, ini adalah 100 darjah Celsius. Right, ini adalah berapa cm ni? 30 lah, 30 cm. So ini adalah kosong, ini adalah 2. Okey, ini dan ini. Ini adalah theta dan ini adalah 10. Dia bagi awak dalam macam ni. Dia suruh awak cari suhu theta. Dia bagi awak soalan macam tu. So macam mana nak buat benda yang sama sahaja, right? Di mana kita tahu bahawa formula dia adalah T sama dengan length theta tolak length kosong bahagi dengan length 100 tolak dengan length kosong darab dengan 100 darjah Celsius. Alright, macam tu. So length theta ni berapa? Length theta, theta pergi naik atas, pergi sini, oh 10. Length kosong ni berapa? Kosong ni 2. Okay, length 100 ni berapa? Naik, pergi kiri, oh 30. Length kosong ambil balik je 2, so darablah dengan 100 darjah Celsius. Okay, 10 tolak 2, 8. Ni 18. 18 pula, 28. Darablah dengan 100 darjah Celsius. Tekan aja kalkulator. Alright. 8 bagi 28 darab dengan 100. So awak akan dapat 28.57 darjah Celsius. So kalau bagi graf macam ni pun awak boleh buat. Kalau dia bagi dalam bentuk termometer tu pun awak boleh buat. Ya, yeah, betul Lilian. Nice, terbaik. 10 tolak 2 bagi 30 tolak 2 darab 100. Macam tu. Simple aja kan. Tu adalah untuk macam mana kita nak buat calibration dalam termometer. Senang je kan. Alright, kita revise balik apa yang kita belajar hari ni. Alright, so yang pertama adalah kita belajar pasal haba. Haba tu apa? Haba tu adalah sejenis tenaga, iaitu kalau unit dia adalah dalam joule, J besar kan, joule. Alright, dan selepas tu dan selepas tu pula kita belajar pasal, oh, haba ni bergerak macam mana? Haba ni dia bergerak ataupun dia berpindah. Pemindahan haba ni adalah daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Kenapa macam tu? Awak tengok, awak pegang rod, awak panaskan, awak akan rasa panas dekat tangan awak. Kenapa? Padahal bakar kat sini. Kenapa? Disebabkan haba bergerak dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Sebab tu tangan awak jadi panas. So, dan selepas tu pula, haba ni dia berpindah, okay, dia berpindah dari kawasan panas ke kawasan sejuk berapa banyak kali? Okay, berapa banyak kali? Sampai bila? Berterusan. Pergerakan haba ni adalah berterusan. Sampai bila? So, dia akan berterusan sampai dia mencapai dua syarat ni. Okay, yang pertama adalah apabila suhu dua permukaan objek adalah sama. Alright? Suhu permukaan dua objek yang bersentuhan adalah sama. So, bila kita pegang, contoh saya ada cawan, saya letak air, air panas. Mula-mula saya rasa panas. Tapi lama-lama saya rasa biasa. Kan, saya pegang, saya rasa biasa. Kenapa? Sebab bila saya lepaskan tangan saya, saya letak kat pipi, saya akan rasa saya punya tangan pun dah jadi
panas. Itu bermaksud suhu dekat cawan tadi tu dah sama dengan suhu dekat tangan awak. Ha, lepas tu tangan awak pun jadi panas. Betul, awak pun rasa biasa je. Okey, itulah syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua pula adalah apabila suhu dua permukaan yang bersentuhan tu dah sama, maka pemindahan pun dah sama. Pemindahan dah sama pula. Pemindahan, kadar pemindahan haba dah menjadi sifar. So, kenapa sifar pula? Yelah, bila dah sama, okay, suhu tangan saya dah sama dengan suhu mak. Contoh suhu tangan 40, suhu mak pun 40 darjah dan sesis. So, bila saya tolak, dah menjadi kosong, sifar lah. Alright. So, bila dia dah mencapai kedua-dua syarat ni? Bila dia dah mencapai kedua-dua syarat ni adalah yes, betul dia. Iaitu, dia dah mencapai keseimbangan terma. Begitu. Kalau orang tanya, apa itu keseimbangan terma? Awak ulang je balik apa dua syarat tadi tu. Alright, awak ulang je balik apa dua syarat tadi tu. Iaitu yang pertama apa? Suhu dua-dua ni dah samalah. Suhu tangan saya dengan suhu cawan tu dah sama. Alright, so bila dia dah sama, okay, bila dia dah sama, kita punya kadar pemindahan pun dah jadi kosong, dah jadi sifar. Itulah dia keseimbangan terma. Begitu. So, dah selepas tu pula kita belajar pasal keseimbangan terma ni, apa dia punya application? Iaitu termometer. Alright, termometer, ingat termometer kita ada dua jenis. Iaitu yang pertama adalah merkuri yang kita selalu sama pakai. Yang kedua adalah alkohol. Alright, yang sekarang tu sensor. Itu dia pakai infrared sensor. Alright. Dia pakai infrared. Okay, pakai infrared sensor ke dia pakai heat sensor? Heat sensor tak juga. Okay, dia pakai infrared lah. Alright. So, dia pakai sensor. Tembak-tembak dah dapat. Tapi tu awak tak belajar lah. Alright, awak belajar nanti. Yang sekarang ni awak belajar pasal merkuri dan juga alkohol. Bila kita nak pakai dua-dua ni? Okay, merkuri, ingat. Bila alkohol, awak akan pakai dekat musim yang sangat, dekat musim pula, dekat environment yang sangat-sangat-sangat sejuk. Nah, takat beku dia adalah sangat-sangat-sangat rendah. Freezing point dia adalah sangat-sangat-sangat rendah. Untuk macam biasa-biasa macam ni, kita pakai merkuri, ya kan? Kalau orang tanya kenapa pakai merkuri? Yelah, kalau pakai alkohol, dia punya tu dia, sebab alkohol ni kita pakai dekat tempat-tempat yang sejuk je, kan? Begitu. Alright, dan lagi satu kenapa kita pakai merkuri adalah disebabkan dia mengembang dengan seragam. Okay, dia tak ada mengembang sikit-sikit-sikit, tak. Dia mengembang terus naik. Alright, bila kita panas, the sense panas tu dia akan terus dia naik sampai dia mencapai keseimbangan terma, di mana suhu merkuri tu adalah sama dengan suhu yang dia rasa tadi, suhu yang dia sense tadi tu, suhu panas tadi tu. Sebab itulah kita dapat menyukat suhu dekat termometer. Okay, so kalau termometer tu termometer baru, kalau termometer baru, macam mana nak tahu, macam mana nak tahu berapakah darjah Celsius dia? Selalunya termometer ni 100 tu dah kita dah tahu dah, kosong pun kita dah tahu dah. So kita nak tahu tengah-tengah tu, macam mana nak tahu tengah? Inilah dia punya formula, iaitu T sama dengan length theta tolak length kosong over dengan length 100 tolak dengan length kosong darab dengan 100 darjah Celsius. Guna je formula ni, masukkan aja dan terus awak dapat berapa suhu dekat theta. Begitu sahaja. Senang tak senang? Senang aja kan? Senang aja kan? Simple. Alright, simple. Alright, so mungkin insyaAllah kemungkinan nanti untuk next slot kita akan masukkan lagi. Okay, sebab kita dah banyak. Okay, dalam haba ni kita belajar pasal keseimbangan terma, muatan haba tentu, haba benda tentu, dan last sekali adalah hukum gas. Okay, ada empat benda yang awak akan belajar dalam tajuk haba. Alright, so kalau KBSM pun bab 4, tingkatan 4. KSSM pun bab 4 untuk tingkatan 4. Alright. Okay, ada apa-apa soalan ke? Alright, ada apa-apa soalan ke? Okay, kalau tak ada, sampai situ sahaja. Okay, session kita pada hari ini. Alright, nanti insyaAllah kita akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya. Alright. Terima kasih banyak-banyak sebab stay sampai ke penghujungnya. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.